Jumlah kasus DBD di Muaro Jambi pada bulan Januari sampai Februari lalu terjadi peningkatan. Peningkatan kasus ini seiring dengan hujan yang selalu mengguyuri wilayah Muaro Jambi. Di peralihan musim, angka kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Muaro Jambi meningkat. Dari catatan Dinas Kesehatan setempat, 7 kasus DBD ditemukan sepanjang bulan Februari lalu. Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan bulan Januari yang hanya ditemukan 3 kasus. Disampaikan oleh Afif Udin, Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi, bahwa secara keseluruhan jumlah kasus DBD warga Muaro Jambi yang terjangkit mencapai 10 kasus. Dan untuk kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Caluko, yakni 3 kasus, disusul 2 kasus di Kecamatan Sungai Duren. Sedangkan sisanya ditemukan di Kecamatan Kumpe, Sengeti, Mestong, Sakernan, dan Sungai Bahar. Hujan yang selalu mengguyur wilayah setempat disebut menjadi penyebab meningkatnya populasi nyamuk DBD. Dinas Kesehatan juga mengimbau agar warga harus waspada terhadap genangan air yang terjadi di mana-mana. Karena situasi curah hujan yang cukup tinggi memang berkorelasi ada peningkatan kasus. Dari Januari kasusnya 3 menjadi 7 di Februari. Namun lokasi atau tempat penularan masih di lingkup puskesmas wilayah kerja yang setiap tahun memang ada. Jadi artinya untuk DBD secara analisis kesehatan endemis DBD di tempat-tempat itulah. Afif Udin memastikan semua yang terjangkit DBD telah dinyatakan sembuh. Setelah cepat ditangani oleh petugas kesehatan yang ada di kecamatan, bagi daerah yang ditemukan kasus, juga telah dilakukan pengasapan atau fogging untuk membunuh nyamuk pembawa demam berdarah dengue. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.